5 Archer Moon and Blade Warband terbaik versi Jackals. Nomor 5 ada Swadian Sharpshooter. Mereka sedikit kurang bagus dan juga lebih pelan daripada Rodox, tapi overall mereka lebih bagus daripada Crossbowman bayaran. Nomor 4 ada Rodox Sharpshooter. Siege Archer yang paling baik dengan armor dan melee weapon yang cukup baik serta shield yang menambah kekuatan bertahan mereka. Dibekali dengan bulan weapon, mereka bisa menangkap para penjahat sekaligus dan juga paling cocok untuk bertahan. Nomor 3 ada Nord Veteran Archer. Hampir sama dengan Vanguard Marksman tapi sayangnya lebih pelan, tapi mereka mempunyai athletics yang paling baik di antara seluruh pasukan di game dan bisa dibilang mereka paling gampang untuk dilatih menjadi top tier. Lalu ada Saladin Master Archer, mereka bisa dibilang hampir sama dengan Vanguard Marksman tapi mempunyai armor yang lebih baik tapi kurang pada damage. Jadi mereka agak sedikit kurang daripada yang nomor 1. Lalu di nomor 1 ada Vanguard Marksman. Ya, mereka adalah bow archer terbaik dengan damage dan firing rate yang bagus dibandingkan dengan yang lain. Mereka juga dibekali dengan persenjataan yang lebih kuat dan cocok untuk penyerangan lapangan.